Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, diucapkan selamat datang di kediaman Bapak Gunardi SE beserta Ibu di Brijo Kidul, Kalikebo, Trucuk, Klaten. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di hari Ahad, tanggal 21 April 2024, dalam rangkaian acara resepsi pernikahan, Resita Aulia Arditya Sari S. Akun, dan juga Irsyad Mu'afa APAPJ, putra tercinta Bapak Haji Purwanto SS, dan Ibu Hajah Almakfuroh AMD, dari Karakan, Kalikebo, Trucuk, Klaten. Rangkaian acara demi acara akan kita lalui bersama, tentunya diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, seluruh tamu undangan yang berbahagia yang akan memberikan doa dan restu untuk kedua mempelai yang hari ini telah sah menjadi sepasang suami istri. Pagi tadi pukul 6.30 telah melangsungkan prosesi akad nikah berjalan dengan khidmat dan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Bapak Ibu, tentunya dengan rasa kebahagiaan sesaat lagi akan kita sambut bersama hadirnya Resita dan juga Irsyad, didampingi oleh kedua orang tua tercinta dan juga saudara kandung, dengan iringan saksofon dari Baskara Entertainment. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama hadirnya Resita Aulia Arditya Sari dan Irsyad Mu'afa, hadir menuju ke pelaminan. Silahkan. Bapak Ibu, menuju ke pelaminan hadirnya Resita dan juga Irsya. Kami persilakan kepada Baskara Entertainment untuk Mas Ardan untuk mengiringi hadirnya kedua mempelai yang hari ini membagikan kebahagiaan mereka berdua. Kita sambut sekali lagi, ini dia Resita dan juga Irsya. Silakan menuju ke pelaminan. Thank you.
Resita dan juga Irsyad, berikan senyum kebahagiaan kalian berdua. Disaksikan tamu undangan yang hadir, memberikan doa-doa terbaik untuk kalian berdua. Bapak Ibu, abadikan momen bahagia hadirnya Resita dan juga Irsyad. Bapak Ibu, ini dia sudah kita sambut bersama hadirnya Resita Aulia Ardityasari dan juga Irsyad Muafa, didampingi kedua orang tua tercinta dan juga adik kandung. Bapak Ibu tamu dan semuanya, boleh berikan sambutan dengan tepuk tangan meriah untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi sudah kita sambut bersama hadirnya kedua mempelai dan juga tentunya diucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh tamu undangan di kediaman Bapak Gunardi SE beserta Ibu di acara resepsi pada siang hari ini. Acara yang pertama, Bapak Ibu akan kita saksikan bersama, kedua mempelai akan melangsungkan prosesi sungkeman atau doa restu kepada kedua orang tua masing-masing yang akan dipandu dari tim Titis MUA. Dan juga silakan dari Baskar Entertainment untuk bisa mengiringi prosesi sungkeman untuk kedua mempelai kepada ayah dan bunda tercinta.
Terima kasih buat Baskara Entertainment untuk mengiringi prosesi sukeman kedua mempelai kepada kedua orang tua masing-masing. Baik, Bapak Ibu, acara prosesi sukeman sudah kita saksikan bersama. Rasa haru namun berkebahagiaan. Saya persilakan untuk kedua mempelai dan kedua orang tua untuk diawali dengan foto sesi bersama dengan kedua orang tua dan juga saudara kandung. Acara bahagia untuk Resita dan juga Mas Irsyad. Kita berkarya di kediaman dari Bapak Gunardi beserta Ibu. Tentunya sembari menikmati suasana bahagia di siang hari ini, menikmati hidangan yang disajikan oleh keluarga, akan kita hadirkan lagu bernuansa cinta dan bahagia bersama Baskara Entertainment, Titis MUA dan juga Imaman Foto Cinema. Satu lagu pembuka, silakan Baskara Entertainment. Silakan untuk kedua mempelai dan kedua orang tua masing-masing untuk foto sesi pertama terlebih dahulu. Persiapan untuk saudara kandung dari Mbak Resita dan juga Mas Irsyad. Dan tentunya kita juga bersama dengan Marga Nadia mengiringi Baskara Entertainment. Bersamamu kita akan jalani semua
Baik, silakan untuk bisa foto bersama keluarga besar Bapak Haji Sehman dan Ibu Sri Suparti, keluarga Bapak Suprianto dan Ibu Sugihartini, keluarga Bapak Iqbal dan Ibu Nur Subekti, keluarga Bapak Suprianto dan Ibu Supatmi, dan selanjutnya keluarga besar Ibu Ajah Darkimah dan Bapak Bahrudin, serta keluarga Bapak Nurrohman dan Bapak Fari. Kami persilakan untuk nama-nama tersebut untuk bisa menuju ke pelaminan, memberikan ucapan selamat dan foto sesi bersama. Dan kita masih dengan lagu-lagu bernuansa cinta, Baskara Entertainment. Baik, tentunya juga Baskara mengucapkan selamat untuk kedua mempelai kita pada pagi hari ini, ada Mbak Rosita dan juga Mas Irsyad. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya. Tentunya ini banyak special request lagu dari kedua mempelai. Banyak banget seperti playlist ya pada pagi hari ini. Jadi benar-benar banyak request dari kedua mempelai. Jadi kita coba satu persatu request lagu dari kedua mempelai ya. Masih bersama sekarang. Dan kami persilakan kepada Karang Taruna untuk bisa menyajikan hidangan untuk para tamu undangan.
saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, coba-cobalah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap yang buat kau bersedih. Bila nanti saatnya tak tiba, ku ingin kau menjadi milikku. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, satu persembahan lagu spesial buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat Baskara Entertainment. Untuk foto sesi selanjutnya disilakan kepada Bapak, keluarga Bapak Kosim beserta Ibu Nurjana, keluarga Bapak Dikin dan Ibu Nurila, keluarga Bapak Bahrudin dan Ibu Jamaludin, kemudian Bapak Sugiarto dan Ibu Umi Hasana, keluarga Bapak Wardi dan Ibu Umi Fatiro, keluarga Bapak Nur Rofik dan Ibu Erni Hairani, keluarga Bapak Muhyiddin dan Ibu Yuli, keluarga Bapak Hajir dan Ibu Nur Hidayati, selanjutnya keluarga Bapak Hajir, keluarga Bapak Hendrik, keluarga Bapak Haji Iva Wuryanto dan Ibu, dan juga Bapak Haji Yanto dan Ibu Sumarmi. Monggo untuk bisa bergantian menuju ke pelaminan diabadikan bersama Imomen Foto dan Sinema.
dan juga tentunya bersama dengan vendor-vendor di sini ada Titis MUA dari Intep ya Mas ya. Iya. Mas sebenarnya Intep. Intep. Ini loh video satunya Ngintep. Dan juga ada ini Marga Sound System ya. Baik, yuk nanti ada yang mau request lagu boleh ya Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih buat Baskara Entertainment dan tentunya masih bernuansa lagu romantis spesial untuk hadirin semuanya. Masih menikmati hidangan yang disajikan oleh keluarga, tentunya bersama Karang Taruna. Dan siang hari ini atau pagi jelang siang hari ini Bapak Ibu semuanya, perpaduan antara acara nasional, kita juga akan menampilkan tampilan budaya. Ini ada tampilan silat dari Persinas Asat yang akan kita sambut bersama untuk unjuk penampilannya. Baik, mari kita sambut bersama. Ini dia penampilan dari silat Persinas Asat. Kami persilahkan.
Baik, berikan sambutan dengan tepuk tangan meriah untuk persembahan silat dari Persinas Asad. Wah, ini keren sekali ya. Baik Bapak Ibu, untuk foto sesi kita lanjutkan kembali. Monggo tadi untuk nama-nama yang sudah kita sebut untuk bisa menuju ke pelaminan, memberikan ucapan selamat dan juga foto bersama. Selanjutnya untuk bisa foto bersama keluarga besar dari SMP Negeri 1 Terucuk, keluarga besar SMP IT Limasan Ma'arif, keluarga besar ex kantor pajak Pratama Sintang. Oke, yuk kita hadir kembali Baskara Entertainment dan masih sembari menikmati hidangan dari keluarga. Silakan dari Karang Taruna untuk kembali menghadirkan menu selanjutnya. Lagu selanjutnya apa ini yang udah disiapkan? Oke, satu buah lagu yang menggambarkan tentang mempelai berdua. Okay. Satu buah lagu, Cinta Sejati. Cinta kita melukiskan secara
sejati. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian atur Pambagio Harjo. Sambutan selamat datang dan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Triyono, didampingi oleh Bapak Haji Toyibio Wismanto dan juga Bapak Haji Parman SPD. Mewakili dari keluarga Bapak Gunardi SE beserta Ibu, monggo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Ngaturaken salam kalujengan katentreman karahayon mugi sedaya tumedhak tumanduk kajiwo kasariro wonten ing hunggo kula panjenengan sami khususun kunjuk dumateng para prisepuh sesepuh aji sepuh ingkang dahat kawula pepundi tin kinabekten kunjuk ngarsanipun manggalaning praja ingkang pantes sirudarsana langkung-langkung kunjuk dumateng kadang Besan Sutrisno Bopo Haji Purwanto sinarimbit garwo hajah almahfuroh ingkang pantes minulya ing budi kujuk ngarsanipun sagung baroyogung pangombyong temanten kakung ing saking tlatah karaan RT Gangsal RW Kalih Desa Kalikebo ingkang pantes sinubo ing pakurmatan langkung-langkung kujuk dumateng poro lenggah tamu sinedahan kakung Sumawono Putri ingkang dahat kaulo hormati boten kantun kunjuk dumateng kadang kulo mudo Wardo Taruno ingkang sangat-sangat kulo tersenani lan kaulo hormati ugi jih kaulo nuwun keparengo kapakso kaulo lumancang ngadeg wonten ngarso jengan tigo sami awit nuhoni dawuh saking keluarga ageng Bopo Haji Gunardi sarjana ekonomi sinarimbit garwa Ibu Eni Setyaningsih sarjana pendidikan estu wonten kalanggang mriku mboten kuwayu matur wonten ngarsa jenggandika sami sedaya wonemung kandhek ing jonggo mboten saged ngedalaken lati awit nembe bumbung birawaning manah hanampi karawan panjenengan kula tinuding sinaraya kinen dados talang nyatur kinen hangaturaken purwing dados raos pangraos wosing wigatos wonten ing ri kalenggah menika. Aramung sakderengipun kalau jumatur estu mbok bilatur kalau sak mangke mboten saged nuju prana dumateng penggalih perlenggah mawantu-wantu kula tansah nyadong lumutrisi samudra pangarsane. Jiskani purwakane ngatur sumangga mboten kendhat-kendhat kula dherekaken ngunjukaken raos puja lan puji syukur wonten karso dalem Allah Subhanahu wa taala katitik wonten ing rika lenggah menika kula panjenengan sami estu tasih pidaningan rahmat
nikmat hidayah inahi pun pinaringan kesehatan kesempatan sehingga kita sedaya saged makempal manunggal silaturahim wonten dalam pahargian ingkang ginelar Bapak Haji Gunardi wonten kala menika kanthi manggih rahayu wilujeng ing samudanipun sehingga kita sedaya saged nuhuni pun dados panyunipun undanganipun Bapak Gunardi Ibu Enistianingsih wonten ing ari kalenggah menika. Jakep ingkang kaping kalih mbok bilih Bapak Haji Gunardi sinaripun garwa Ibu Enistianingsih ngambali pambagya wilujeng awit karawan panjenengan sami. Mugi kasekicakno anggenipun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos sak pari purnaning wiwahan wonten ing rikalenggah menika ugi. Estu mbok pilih ing dados wasi wigatos wonten ing kalenggah menika Bapak Haji Gunardi sinaripun garwa Ibu Enistianingsih wonten ing kalenggah menika ngadani wiwahan tasyakuran wali matul urus utawi Bapak Haji Gunardi sinaripun garwa netepi darmaning asepuh ngentas pitulus putra putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Raisita Aulia Ardia Tasari estu sampun lulus kanthi sembodo kadhaup Bagus Irsat Muala Muafa putra saking Bapak Haji Purwanto sinaripun garwa Ibu Almahfurah ingkang saking tlatah Karaan estu ingkang sepindah nyuwun donga berkah pangestu dumateng para sepuh para lenggah sedaya mugi-mugi temanten kalih anggenipun gebyur wonten lelumbaning madyaning bebrayan agung sageta atut runtut kadya mimi lan mintuna tinebihna saking gudha rencana pinaringan kesehatan kelancaran pinaringan rejeki ingkang agung menapa ingkang dados panjenenganipun kelaksanan kanthi trawaca ing tembe murih dadosaken satunggaling keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah fidunya wal akhirat amin mugi-mugi anggenipun gebyur wonten ing bebrayan agung menika estu temanten kekalih enggalo pinaringan gegantilaning ati jih menika golek kencana ingkang saged tata jalmi sinebat putra kakung putri sami kemawon ing tembe murih dadosaken lare ingkang soleh tuwin solehah bekti dumateng tiyang sepuh kalih saged migunani dumateng negari tuwin agaminipun kunjuk ngarsanipun para tamu sinedahan kakung sura putri ingkang dahat kawula hormati estu mbok bilih wonten kalangga menika Bapak Haji Gunardi sinarimbit garwo Ibu Enistianingsih anggenipun gelar wisudan tasakuran wonten ing enjing tungkap siang punika estu kala wingi sampun karantam karacik kanthi tarik-tarik malah-malah ngandhapaken paran para ingkang sampun nebda ing pamawas hananging dumugining gati tumapaking gotra lekas ngantos pungkas Bapak Gunardi gotrah keluarga anggenipun paring leladi dumateng panjenengan ingkang arupi lungguh suguh gupuh tuwin aruh sedaya wau ngrumaosi kathah kekirangan kathah kalepatanipun lumantar kawula kula nyunaken agenging samudra pangasam lan wonten kalenggah mriku ugi Bapak Haji Gunardi sinambir garwa Ibu Enistianingsih estu ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng sok sintena kemawon sarak kadang tangga tepalih mitra pitepangan kunjuk dumateng para kadang muda werda taruna estu ingkang sampun paring pambyantu ingkang arupi menapa kemawon nggih redana tenaga tuwin penggalian murih saged lancar rancakipun anggenipun ngadani wahan tasakuran wonten ing injing punika estu sepindah malih Bapak Haji Gunardi sinaripun garwa Ibu Enistianingsih namung ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya ananging estu kanthi nelangsaning manah Bapak Haji Gunardi gutrah keluarga mboten kuwawi ngunduraken sedaya sih kadarman saking panjenengan sedaya wau saking keluarga hanamung nyuwun
kasumerahkan dumateng Gusti ingkang Maha Mirah. Mugi-mugi sedaya kesaenan panjenengan dadosaken amal jariah panjenengan suang-suang lan murih pinaringan leliru ingkang saklangkung kathah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kujuk ngarsanipun para prisepuh, tamu sedayan kakung, sulaputri ingkang dahat kawula pepundhiipun kinabekten, estu mbok pilih panjenengan sampun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sampun saantos wekdal katitik para kadang kula mudha werda taruna anggenipun nawung krida nyametang toyo bener saha dharan sampun lumarap lumadi wonten ngarsa jenggandika sami keparengipun Bapa Gunardi gutrah keluarga panjenengan katuring ngrahapi pasegahan ngantos sak pari purnaning wiwahan wonten ing rikalenggah mriyogi. Estu mbok pilih Bapa Haji Gunardi Sinarimbit Ibu Enistianingsih kinanten gutrah para kala among rawuh. Estu mbok pilih anggenipun hanampi karawan panjenengan sami boten saged setunggal boko sajugo tai waradin anggenipun tangkep asto. Estu sepinah malih Bapa Gunardi gutrah keluarga tansah nyadong lumuntri sih samudra pangsami. Kujuk ngersanipun para pisepuh tamu sedayan kakung sra putri ingkang dahat kawula hormati. Estu mobilih hanamu menika ingkang saged kula aturaken minangka sulih sarira ingkang hamengkugati Bapa Haji Gunardi Sinarmit garwa Ibu Enistianingsih sepindah balih mobilih atur kula purwa madya wusananipun boten saged nuju prana dumateng penggalih perenggah mawantu-wantu kula pribadi tansah nyuwun ageng ing samudra pangsang. Kanthi panutuping atur kawula wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Demikian untuk penyampaian atur Bapak Giorgio untuk Bapak Triyono beserta Ibu. Monggo untuk bisa foto bersama. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kami persilakan untuk bisa foto bersama untuk keluarga dari Bapak Haji Murdiono dan Ibu Haja Sumiem dari Padasan, keluarga besar Haji Toyib Bio Wismanto dan Ibu Haja Wiji, keluarga besar Bapak Haji Parman dan Ibu Haja Rubiem, keluarga besar Bapak Haji Sunarto dan Ibu Haja Tentrem, keluarga besar Bapak Syam Al-Fajar dan Ibu Sri Hastuti, keluarga besar Bapak Ari Zainuddin dan Ibu Sri Wiyati, keluarga besar Bapak Komarudin dan Ibu Kusno, serta keluarga Bapak Ihwan Effendi dan juga keluarga besar dari Kudus. Baik, untuk nama-nama yang sudah kita sapa, monggo Bapak Ibu semuanya untuk bisa menuju ke pelaminan memberikan ucapan selamat dan foto bersama. Sembari masih menikmati hidangan yang akan disajikan oleh Karang Taruna, kita hadirkan kembali bersama Baskara Entertainment.
punya aku, ku punya kamu. Selamanya kau begitu. Tetaplah bersamaku, cari teman hidupku. Berdua kita harapi dunia, kau milikku, milikku. Kita satu. Sama arungi derasnya waktu. Hey, yeah. Kau jiwa yang selalu aku puja. Baik, masih bersama Baskara tentunya di sini ya. Tadi adalah special request lagu dari kedua mempelai kita tentunya pada pagi hari ini, ada teman hidup dari Tulus. Mungkin Bapak Ibu para tamu undangan yang mau menyumbangkan suaranya atau juga mungkin mau request lagu, boleh ya, yang pasti bertema tentang cinta untuk Mas Irsyad dan juga Mbak Rosita ya. Baik, kita bakal bawain lagi special request lagu ini dari rombongan kita. Oh,
selanjutnya untuk bisa foto bersama, kami panggil untuk keluarga besar dari SMP Negeri 1 Trucu, keluarga besar SMP IT Limasan Ma'arif, keluarga besar ex kantor pajak Pratama Sintang, kemudian keluarga besar kantor pajak Pratama Sintang, keluarga besar RSI PDHI Yogyakarta. Monggo untuk bisa foto bersama untuk beberapa nama tadi yang sudah kita sebutkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk foto sesi kita jeda sejenak. Monggo segera diselesaikan untuk yang berfoto, karena acara akan dilanjutkan untuk penyampaian doa dan juga tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Harsana SAP MSI kepada beliau. Monggo disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu aywaja qayyiman yundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'sarul sababi manistato alaikumul ba'a fal yatawajja fa innahu wija'un. Nuwun keparang matur dumateng ngarsanipun sagunging para sesepuh, para pinisepuh, para pangembat-pangembating praja, wabil khusus wonten ing wewengkon Kalikebo ingkang tansah kawula hormati. Ugi wonten ngarsanipun para hadirin hadirat yang sangat saya muliakan, lebih-lebih kehadirat para sinoman, para kadang kawula muda ingkang tansah kawula tresnani wonten ing wewengkon Karaan Kalikebo. Saderengipun kalau matur langkung kathah khususipun nuhoni dawuh saking panjenenganipun Bapak Gunardi SE ingkang ing mriki kawula tinuding supados ngimami nambahi donga pangestu anggenipun Bapak Gunardi sarjana ekonomi nindakaken kewajibanipun sebagai tiyang sepuh nggih punika nikahaken putrinipun ingkang sesilih genduk Resita Aulia Arda Tiasari ingkang ing dinten punika sesarengan kalian pengetan lahiripun Raden Ajeng Kartini. Begitu bahagianya Mbak Sita pada pesta pernikahannya berbarengan dengan hari yang begitu sangat bersejarah bagi kaum wanita, di mana dengan hadirnya pahlawan Raden Ajeng Kartini, para kaum hawa, para kaum wanita nasibnya berubah. Ingkang kula rumiyin cukup rajin di dapur, senang di kasur, dan napa meleh? Ternyata sekarang para kaum hawa banyak menguasai di bidang-bidang penting. Para kaum hawa ada yang menjadi ketua DPR RI, ada yang menjadi ibu bupati, banyak yang menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu karena perjuangan
dari Raden Ajeng Kartini. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Niki sekalian peringatan Hari Kartini nggih Bu nggih. Lah ibu-ibu pun medok-medok. Rada suwe mengke ben kurup dandane. Sumuk Pak nggih, kula cepetke mawon. Selajengipun keparenga kawula ngaturaken pujo dalasan puji syukur konjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan pertolongannya pada pagi hari ini Mbak Resita Aulia Ardityasari dan Mas Irsyad Mu'afa. Keduanya sungguh-sungguh saat ini dunia itu dalam genggaman mereka berdua. Awake dhewe niki ora wis ora ana apa-apane. Donya niku sing nguasani khususe karaan sakniki nembe Mas Irsyad. Rajane niku ratune nggih niku. Ru berbahagia. Nah, makanya kita sedaya rawuh ing dalemipun Bapak Gunardi dipun suwuni nambahi donga. Insyaallah rinten dalu janipun Bu Eni kalih Pak Gunadi sinengkuyung sedaya keluarga besaripun rinten dalu pinten-pinten wulan niku sampun donga. Nyenyuwun mudah-mudahan acara berlangsung dengan aman, selamat, lancar. Alhamdulillah detik-detik terakhir menjelang berakhirnya acara pada pagi hari ini insya Allah. Faman rohiba an sunati falai samini. Faman mongko sopowengi rohiba kang geting an sunati soko sunahku. Terutama sunah menikah. Ngendikane Nabi falaisa mini. Mongko wong iku dudu golonganku. Karena apa Bapak Ibu, yang namanya pernikahan itu dijadikan syariat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pernikahan itu tidak dijadikan syariat dalam agama Islam, apa yang akan terjadi? Panjenengan bayangke, kula seneng kalau lare mriki wis dijak nyandi, kasarane wong ngendika dindoki tinggal ngalih, kira-kira dadine donya terus kados pundi? Tapi karena Nabi punya syariat an-nikah itu sunnah, maka terus berefek, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selain tadinya peng ngrasani kae iki sapa ni to kok digoncengke, apa meneh dijak ngamar, lho kae lho bahasa Jawanya terjadilah kumpul kebo jare wong Jawa. Makanya terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan dawuhipun ya maksaros sababi, golongane wong nom-nom sing lagek do nyinom, sing lagek do jagong, sing lagek do parkir, manis tatoa alaikumul ba'a falyata wajah. Rikalane kowe kabeh iku wis mampu rabi, wis mampu nikah, yo fal ya tawajuk. Mongko becik endang-endango persiapan menikah. Ngendikane Nabi fa innahu wijaun. Nikah iku fungsine sebagai tameng, perisai, penjaga. Penjaga dari mana? Kalau orang itu sudah menikah, di dalam Quran juga diterangkan pandangannya akan terjaga. Tiang niku menawi sampun-sampun ngelampai pun kagungan sisian,
Nun sewu podo-podo nyawang lawan jenis niku pandangane pun beda. Nggih napa mboten Pak E? Beda nek nem niku dereng nate gadah. Wero benge sabing-abing ngene wis bayangane neko-neko. Lah mila jika kamu belum mampu, kewajibanmu siam puasa sunah. Karena puasa sunah itu bisa mengekang hawa nafsunya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, negara Republik Indonesia di Undang-Undang nomor 1 tahun 1971 juga memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan pernikahan. Jadi teng negara niku nggih enten undang-undange sing mengatur tentang pernikahan. Di dalam undang-undang sana diterangkan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ngeten. Lah pramila dateng Mas sapa Maulali. Dateng Mas Irsat kalian Mbak Resita. Mulai hari ini panjenengan sampun disekseni ingkang hadir niki sampun mboten Joko malih. Sampun mboten perawan malih alias status Anda pada hari ini berubah menjadi seorang suami dan seorang istri. Kedua belah pihak masing-masing nanti akan mengemban hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Insya Allah panjenengan sampun kulino ngaos, mangke dipun deres malih kitabun nikahe. Kewajiban suami apa, kewajiban istri apa. Ingkang bakunipun kita gesang sepindah dalam rangka menetapi pernikahan niki diniati ibadah. Dipun terangaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaceke tiyang ingkang sampun nikah kalian dereng nikah niku padha-padha salat. Tiang niku menawi sampun nikah niku cah bujangan sholat ping 20 rekaat ije okeh ganjarane karo wong wis nikah ming sholat sak rekaat. Milo begitu banyak fadolahnya barokahnya orang yang menikah. Namun sebelum muda-mudi melangsungkan perkawinannya supaya benar-benar dipersiapkan segala sesuatunya. Nun sewu, napa melih menggelar pernikahan wonten kampung ngeten iki. Sing rabi ora gur cukup ngantene karo wong tuane. Sing gayeng nun sewu sanak saudara, hande tolan, mitra petepi tepangan. Lah itulah berkahnya pernikahan. Mugi-mugi Allah paring manfaat lan barokah. Mudah-mudi apabila sudah benar-benar siap dengan segala resikonya untuk menikah, maka tidak akan terjadi setelah menikah itu ada seseorang yang punya prinsip madep mantep mangan melu morotuo. Morotuo muring-muring mantu melayu minggat. Morotuo mati mantu melu moro maris menguk-menguk. Empinten niku. Jadi jangan sampai terjadi sudah menikah belum bisa hidup mandiri. Pada akhirnya nyusahke wong tuwa. Ngaten Pak Bu nggih, nyusahke wong tuwa. Madep mantep maem melu maratuwa. Aja ngono.
Moro tuwane muring-muring mantu melayu minggat. Krungu moro tuwane mati moro meneh melu maris menguk-menguk. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadilah seorang pengantin yang mandiri. Lebih-lebih sembodo. Pak, kula badhe rabi, modalmu apa le? Niko, teng BRI enten swidak rolas juta. Wah, niko kula diam-diam, kula nggadohke sapi, mengke saged nggih ngingoni tendok tenaga rong dina rong bengi. Wah, ngoten niku sing arep dadi calon maratuwane yes seneng banget. Makaten Bapak Ibu sekedhik pengantar kangge nerusaken acara doa sepindah malih kagem kemanten berdua, kami yang hadir di sini akan senantiasa membantu doa kepada panjenengan berdua. Mudah-mudahan dalam Anda melangsungkan pernikahan ini senantiasa dipunniati ibadah, dipunniati ibadah dan lengarsan insya Allah nyempurnaaken agami panjenengan. Mugi-mugi anggenipun gebyur kehidupan baru panjenengan tansah dipun paringi sehat kuat, paringi panjang umur barokah, gampil anggenipun pados maisah. Mila Bapak Ibu, sumangga kula ingkang tinuding supados mimpin tambahan penyuwunan, sarang-sarang kita ndonga nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Dene nyuwun pangapunten doa ingkang kula waos mengke campuran bahasa Arab kalih bahasa Indonesia miturut agami Islam. Dene wonten Bapak Ibu ingkang rasuk agami keyakinan selain agami Islam, kalau suwun kanthi sanget nyumanggaaken sesuai kalian situasi saat menika. Doa badhe kula wiwiti, sumangga sedaya aktivitas saged dipun leremi sekedap. Saperlu sareng-sareng kita nyuwun ndonga wonten ngarsa dalem Gusti Zat ingkang Maha Paring. Doa kula wiwiti, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntum minal zolimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana zolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana ufirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Allahumma inna nas'aluka sihata wal ifata wal amanata wa husnal khuluki warido bil qadari. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Yulaikho wa alif bainahuma kama alafta bainan nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa aswajihim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa
wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta bainan nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa aswajihim. Allahumma barik lana fima a'toitana, Allahumma barik lana fima rozaqtana, Allahumma ja'alhuma minal muslimin wa ja'alhuma minal mukhlisin wa ja'alhuma minal abidin wa ja'alhuma minal zakirin wa ja'alhuma minas syakirin. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anji a'immatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma ansur a'immatana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma najjina wa ahlina wa jama'atana minal qaumid dholimina wa a'malihim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian untuk penyampaian tausiah sekaligus doa oleh Bapak Ustadz Harsana SAPMSI. Saya persilakan untuk bisa foto bersama kedua mempelai. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi monggo untuk yang belum berfoto, saya persilakan untuk bisa menuju ke pelaminan, memberikan ucapan selamat dan diabadikan momen bahagia bersama Resita dan juga Irsyad. Dan kita masih menikmati hidangan bersama Karang Taruna dari desa setempat, kembali hadir bersama Baskara Entertainment. Monggo untuk yang belum berfoto, tadi untuk nama-nama yang sudah kita sebutkan, terkhusus dari keluarga Bapak Gunardi dan juga Ibu Eni, kami persilakan menuju ke pelaminan. Satu lagu selanjutnya, silakan. Karena kau lah cinta terakhir.
telah temukan dirimu duai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku. Karena kau cinta taiku. Terima kasih telah hadir Kepala Dinas dan juga Pengawas Pendidikan Perucuk. Bukan dirimu duai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku. Karena kau cinta zahirku. Baik, masih bersama tentunya Baskara Entertainment di sini ya. Satu lagu tadi ada special request lagu juga dari kedua mempelai, ada Ari Lasso Cinta Terakhir. Mungkin bapak tamu, ibu undangan tentunya yang hadir, mungkin ada yang mau menyumbangkan suaranya, tadi juga mungkin mau request lagu, boleh ya, mau dipersilakan sambil bergantian untuk tentunya buat kedua mempelai ya. Cari mimpi
lagu baru-baru. Romantis. Baik, masih bersama Baskara Entertainment tentunya di sini ya. Sambil menikmati hidangan tentunya bertamu undangan. Sambil kita menunggu loh, dari tadi belum ada yang mau nyanyi ini sepertinya. Takut apa ya? Boleh ya Bapak Ibu yang mau menyumbangkan suaranya. Atau juga mungkin mau request lagu ya, boleh ya. Mas Taufik kalau beraksi nanti kalau udah lagu Jawa ya. Iya kan kalau masih lagu Indonesia dia anteng gitu. Biarkan ku mengharap sayang padaku.
yang cinta. Pina. Boleh. Bisa. Oh, bisa. Enggak. Langsung main. Enggak ada yang saya tahu. Oke. Diinformasikan untuk terah dari Terah Niti Semito dari Kebon Bayat dan juga Santren, monggo untuk bisa foto bersama sembari masih menikmati hidangan. Untuk yang belum berfoto ataupun nanti bisa setelah sesi acara terakhir, nanti foto masih akan terus kita lanjutkan ya. Ada yang mau request lagu? Boleh ini Bapak Ibu pengen dengar lagu bernuansa Jawa? Boleh ya. Apa? Hah? Mau nyanyi? Mau nyanyi apa request lagu? Oke, yuk kita kasih lagu yang bernuansa cinta tapi bahasa Jawa gitu ya. Apa? Cundamani. Cundamani cocok Pak, Bu? Boleh ya? Oke, yuk kita kasih. Dan kita masih bersama Baskara Entertainment. Baik, satu buah lagu bersama Baskara Entertainment. Satu buah lagu berjudul Cundamani. Apa tenan no tresno iki dadi siji tepanggonku mikir raono sithik kuatir crito iki bakal apik kuke yakin yakin no yakin aku tenan. Sumpah yang janji iluku netes tenang. Kurang-kurangnya kurangku sepurane cenanan ingin Sampai
apa? Ayo Mas Ferry joget dulu. Rosa tresnoku. Barika nyanyi dulu dong. Ayo sama suami nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Gimana kabarnya? Bereke. Oh iya, terima kasih ya Mas ya. Suan ngancani suan sambonya sendi. Bapak Ibu untuk foto sesi nanti kita lanjutkan setelah kedua play. Kita rekam menuju ke depan. Demikian untuk rangkaian resepsi pernikahan Resita Aulia Arditya Sari, putri Bapak Gunardi dan Ibu Eni Setyaningsih dari Bujo Kidul, Kalikobo Klaten, dan juga Irsyad Mu'afa, putra Bapak Haji Purwanto SS dan Ibu Haji Almakfuro dari Karakan Kalikobo Trujo. Silakan. Nanti setelah ini dilanjutkan kembali untuk foto sesinya. Terima kasih kepada Titis MUA, Dekorasi Ada Nani. Terima kasih juga buat Baskara Entertainment. Kemudian terima kasih juga buat Marga Nada Sound System. Saya Novik Putra. Selamat buat kedua mempelai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk Bapak Ibu nanti yang belum berfoto, akan kita lanjutkan setelah kedua mempelai kita hadirkan kembali di pelaminan ya. Baik, masih menunggu. Monggo yang mau bernyanyi di sini. Nyanyi, Pak. Boleh. Yang mau request lagu juga masih boleh. Teman-teman dari Karang Taruna Brijo Kidul, monggo silakan bisa ke sini untuk bisa bernyanyi bersama. Kita kasih lagu untuk mengiringi tamu dengan pulang. Diucapkan terima kasih dari Kesugeng Kondor dan hati-hati di jalan. Sekali lagi nanti foto kita lanjutkan kembali setelah kedua mempelai hadir kembali ke pelaminan. Salindri itu.
Yuk, persiapan sebelum acara kita akhiri, ada lempar bunga untuk Mbak Resita dan juga Mas Irsyad. Silakan menuju ke pelaminan. Untuk teman-temannya atau keluarga yang ingin ikutan lempar bunga, boleh maju ke depan pelaminan. Baskara Entertainment, Pak Aris kasih musik dulu untuk ngajak tamu undangan untuk ikutan
lempar hand bouquet. Yuk Mas, Mbak, boleh ikutan maju ke sini untuk teman-teman monggo. Yuk ikutan lempar bunga ke depan sini. Ya, ini mau dilempar ya. Yang mau ikutan boleh ke depan pelaminan. Yo. Ayo Mbak, maju ke depan sini. Kurang banyak, ayo jangan duduk aja. Ayo Mas. Ayo Mas, maju sini Ibu, boleh. Ibu-ibu juga boleh. Bebas, gak harus yang muda. Ibu-ibu nanti kalau dapat bunga dikasih suaminya. Kurang banyak, yuk lagi teman-teman SMA-nya dari Mbak Resita atau teman, ayo maju ke depan sini. Bapak Ibu, ayo. Lagi, maju lagi Mbak, maju. Ya. Oke, masih kurang. Ayo Mas. Yang masih duduk-duduk, ayo boleh maju ke sini. Ikutan lempar hand bouquet. Ya, yuk. Mana suaranya, tangannya di atas semuanya. Boleh Pak, ayo Pak. Sini Pak, gak apa-apa Pak. Ini gak harus muda-muda, orang tua juga boleh. Satu. Siap-siap. Sambil diainkan bunganya Mbak Sita, Mas Irsyad. Iya. Oke. Dua. Siap-siap tangannya di atas. Lempar yang tinggi. Tiga. Hei. Kena prank ya. Yo. Imaman, siap-siap. Intep Production. Siap-siap, kita hitung lagi. Satu. Oke. Dua. Siap-siap Mbak Sita dan juga Mas Irsyad. Tengok ke belakang dulu mana yang pengen dapat bunga. Suaranya. Oke. Kita hitung lagi. Tiga lempar. Yeay. Aduh, ngantainya bikin baper nih ya. Malu-malu dia. Yuk, semoga ini gak ngeprank lagi. Yuk, semoga ini beneran. Satu. Tiga lempai. Siapa? Woi, hati-hati. Sampai dibela-belain jatuh loh dia. Aduh. Belum beruntung dan belum berjodoh. Foto dulu Mas, ini maju sekalian sama teman-temannya. Yang dari teman-teman SMA. Sebentar ya Bu, sebentar, sebentar. Ya Mas, yuk. Terima kasih Baskara Entertainment dan terima kasih semuanya yang belum berfoto, disilakan. Satu. Satu.
yen kowe nang le lewa aja sa seneng lami beci alu ung prasojong mung welingku ojo lami yen kuwe demen lami gampang kena ing bendu tumraping seraungan mbok aja so seneng lami demen lami podo karo seneng citra ojo lamis monggo. Sojoni mas yento agawe kelo dasang anteni tersemamu kui yento among lame tansah anteni dukule jamur ing among soketiku aku iki prasasat loro tananto jampi bojo suci tanggung pisau